Sahabat, semoga kata-kata yang indah ini dapat menjadi semangat dan motivasi Anda semua. Bukan hanya sungai yang memiliki hulu dan hilir, hubungan kita juga memiliki awal dan akhir. Seperti kita yang akhirnya menyerah pada takdir. Menangis, bukan karena kita cengeng, tetapi karena air mata adalah sahabat yang membuat kita merasa lepas tanpa harus berkata apa-apa. Hiduplah sesuai kemampuan. Janganlah mengikuti kemauan kita. Kepanikan adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh obat. Dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan.